Kami informasikan bahwa tanggal 24 Februari, hari Jumat kemarin, telah dimulai proses eksekusi untuk Richard Eliezer oleh kejaksaan. Eksekusi sendiri akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 27/2023 besok oleh kejaksaan. Selanjutnya LPSK tetap akan memberikan perlindungan kepada Richard. Perlindungan secara fisik ini akan kami kerjasamakan dan koordinasikan dengan Dirjen PAS. Selain itu, LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Ini yang kami koordinasikan dan kerjasamakan juga dengan Dirjen PAS. Yang paling penting juga adalah kami memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.